Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Munif MSI, Kaprodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Semarang. Perlu saya sampaikan bahwa Prodi Ilmu Falak S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Semarang merupakan prodi yang cukup berumur, sudah dirintis sejak tahun 2007 sebagai konsentrasi di Prodi Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus Syariah, kemudian menjadi prodi sendiri sejak tahun 2011. Nah, kemudian sejak tahun 2015, Prodi Ilmu Falak S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Semarang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai A. Yang menjadi visi utama Prodi Ilmu Falak S1 Fakultas Syariah dan Hukum yaitu untuk menjadi Prodi Ilmu Falak terdepan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan bagi kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Visi ini diharapkan menjadi visi yang menjiwai dan menyertai pergerakan dan aktivitas Prodi Ilmu Falak dari tahun ke tahun yang akan datang. Nah, hal yang perlu kami sampaikan lagi, Prodi Ilmu Falak memiliki profil lulusan yang beragam, yang terutama profil lulusan yang utama sebagai praktisi ilmu falak, baik itu sebagai laboran, teknisi entrepreneur maupun peneliti dalam ilmu falak. Di samping itu, karena prodi ini berada di bawah naungan Fakultas Syariah dan Hukum, lulusannya juga memiliki kualifikasi profil lulusan sebagai ahli dalam bidang hukum Islam, baik sebagai hakim maupun advokat. Dari jejak rekam yang ada, lulusan Prodi Ilmu Falak ada yang menjadi dosen, advokat, hakim, tim hisab ru'yah maupun entrepreneur. Sejak tahun 2020, mengikuti perkembangan kurikulum di Indonesia, Prodi Ilmu Falak S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Semarang juga menerapkan kurikulum Kampus Merdeka, yang dimana dalam kurikulum ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa diberi hak untuk belajar di luar kampus sebanyak 3 semester, yang itu diharapkan dapat meningkatkan skill dan kualitas mahasiswa untuk mengembangkan skill kepribadian maupun keahlian dalam bidang ilmu falak. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya untuk mari bergabung bersama kami di program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa-mahasiswi baru generasi muda UIN Walisongo Semarang? Selamat datang, saya ucapkan kepada kalian mahasiswa-mahasiswi baru Ilmu Falak 2022 Fakultas Syariah dan Hukum di kampus kita, kampus tercinta, kampus hijau, kampus peradaban UIN Walisongo Semarang. Untuk kalian mahasiswa-mahasiswi baru Ilmu Falak, pesan saya kepada kalian ketika masuk jurusan Ilmu Falak, jangan pernah merasa khawatir, apalagi beranggapan bahwa kalian salah jurusan. Jangan patah semangat dulu adik-adik, karena jurusan Ilmu Falak adalah jurusan spesial di Kampus Peradaban UIN Walisongo Semarang, di mana jurusan Ilmu Falak ini memiliki segudang ilmu pengetahuan yang tidak kalian temui sebelumnya. Jurusan Ilmu Falak memiliki planetarium dan juga dilengkapi dengan observatorium, di mana di dalamnya banyak sekali alat-alat falak yang dapat menunjang perkuliahan kalian dan banyak memberikan kalian nantinya ilmu pengetahuan baru, wawasan, dan pengalaman baru adik-adik. Tidak hanya itu, jurusan Ilmu Falak juga memiliki pendidik-pendidik berkualitas di berbagai bidangnya dan banyak ilmu yang akan kalian dapatkan nantinya. Jadi, salah jurusan bukan berarti salah masa depan adik-adik. Karena, tanpa kalian sadari, kalian akan mendapatkan keterampilan dan kemampuan lain yang makin membuat
kalian menjadi mahasiswa yang lebih memiliki banyak ilmu dan wawasan. Semangat! Memantapkan langkahmu, mewujudkan mimpi di kampus hijau ini. Kami tunggu kehadiran kalian di sini, di kampus hijau, di kampus tercinta ini, di kampus pergerakan, di kampus peradaban UIN Wali Songo Semarang. Saya Briano Falsa Putra, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang periode 2022. Salam hangat dari kami, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak periode 2022. Kita bisa, gapai asa, lampaui angkasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat bergabung di Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Di prodi ini kalian akan mempelajari tentang lintasan benda langit yang diantaranya yaitu bulan, bintang, dan matahari untuk mengetahui waktu-waktu di bumi yang berkaitan dengan ibadah umat muslim. Di UIN Wali Songo Semarang ini kalian akan difasilitasi oleh planetarium, observatorium, dan laboratorium falak. Di UIN ini kalian akan mempelajari dan mempraktekkan tentang rukyah hilal, pengamatan gerhana, dan berbagai macam pengamatan lainnya. Tetap semangat, dan nantikan keseruannya di Ilmu Falak. Kesan saya selama 2 semester belajar di Prodi Ilmu Falak UIN Wali Songo, mungkin banyak sekali hal-hal yang sangat menarik bagi saya, entah itu pembelajaran yang dilakukan dalam kelas maupun pembelajaran yang ada di luar kelas. Mana dalam pembelajaran di luar kelas itu sendiri menjadi sangat menarik bagi saya ketika kita diajarkan bagaimana sih cara kita untuk melakukan rukyatul hilal, bagaimana sih cara kita untuk melakukan rasul kiblat, bagaimana sih kita untuk melakukan observasi-observasi benda-benda langit lainnya. Dan salah satu hal yang menarik saya untuk belajar di Prodi Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang tak lain itu dengan adanya planetarium dan observatorium, yang mana kita sebagai bagian dari mahasiswa Prodi Ilmu Falak mempunyai wadah untuk menyalurkan minat kita terhadap ilmu falak itu sendiri di era yang sangat modern ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genwa 2022. Selamat datang dan selamat bergabung di Prodi Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang. Mantapkan langkahmu dan wujudkan mimpimu di kampus hijau ini, kampus moderat UIN Wali Songo Semarang. Kami tunggu kedatangan kalian di Prodi Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang. Jadi untuk itu, kami tunggu kedatangan kalian. Kami tunggu kedatangan kalian. Selamat bergabung di Prodi Ilmu Falak S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Mari kita majukan Prodi Ilmu Falak di UIN Wali Songo ini hingga memberikan warna penting di tingkat Asia. Prodi Ilmu Falak S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Goes to Asia.